Menurut Visnu Varathan, Kepala Ekonomi dan Strategi Mizuho Bank di Singapura, di pertengahan 2022 ini tidak ada senjata yang cukup kuat yang dapat segera melemahkan kekuatan dolar Amerika Serikat. Mengapa? Dolar Amerika Serikat sedang menguat. Banyak yang percaya ini dapat membawa malapetaka untuk ekonomi global. Apa penyebabnya? Apa dampaknya dari penguatan harga dolar Amerika Serikat ini terhadap ekonomi global? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok. Untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Di awal Agustus 2022 ini, dolar Amerika Serikat sedang menguat cukup tinggi, bahkan sempat di pertengahan Juli 2022 lalu, untuk pertama kalinya, dolar Amerika Serikat sejajar nilainya dengan euro. 1 dolar senilai dengan 1 euro. Menurut banyak laporan, nilai dolar Amerika Serikat memang sedang ada di titik tertingginya sepanjang masa. Tidak hanya terhadap rupiah saja, tapi sejak pertengahan 2021, kenaikan nilai tukarnya mencapai 15% terhadap sejumlah mata uang lainnya. Nah, apa penyebabnya? Salah satunya memang kebijakan untuk menaikkan suku bunga dengan agresif yang dilakukan oleh The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Sehingga penguatan dolar saat ini, menurut banyak pelaku pasar, kelihatannya sulit untuk dibendung. Menurut Visnu Varathan, Kepala Ekonomi dan Strategi Mizuho Bank di Singapura, di pertengahan 2022 ini tidak ada senjata yang cukup kuat yang dapat segera melemahkan kekuatan dolar Amerika Serikat. Mengapa? Karena di zona euro saat ini sedang terhambat oleh konflik di Ukraina dan krisis energi yang sedang berkecamuk di sana. Itulah sebabnya nilai tukar euro drop sehingga sejajar dengan dolar Amerika Serikat. Di sisi lain, salah satu raksasa ekonomi dunia, China, memang sedang berusaha untuk membangkitkan kembali perekonomian mereka. Namun masih belum stabil lajunya, karena masih berjibaku dengan penanganan pandemi yang dilakukan dengan ketat di sana. Nah, ini membuat semakin tidak ada alternatif lain selain dolar Amerika Serikat untuk mendukung perdagangan global. Dan ini menyimpan potensi malapetaka yang cukup berbahaya. Apa itu? Dengan menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat, biaya impor pangan di banyak negara akan semakin naik. Dan itu akan memperdalam tingkat kemiskinan di sebagian besar belahan dunia, yang kemudian akan memicu banyaknya negara kesulitan dan bahkan gagal bayar utang, seperti yang terjadi di Sri Lanka contohnya. Tak hayal, penguatan nilai tukar dolar ini juga akan menumpuk kerugian para investor di pasar saham dan obligasi di mana-mana. Sebenarnya, selain karena The Fed menaikkan suku bunga mereka, penguatan dolar Amerika Serikat ini juga disokong oleh permintaan dolar yang tinggi. Nah, kenapa bisa permintaannya jadi tinggi saat ini? Alasannya sederhana. Karena pada saat pasar dunia menggila dan terguncang, investor akan mencari perlindungan dari alat tukar yang lebih pasti, lebih terjamin, yaitu dolar Amerika Serikat itu tadi. Dalam perdagangan global, dolar Amerika Serikat memang seperti pelumas yang melancarkan putaran roda perekonomian dunia. Bahkan, kira-kira 40% dari 28,5 triliun perdagangan global tahunan dinilai dalam dolar Amerika Serikat. Makanya sudah banyak negara yang merasakan dampak dari menguatnya dolar Amerika Serikat ini. Seperti yen Jepang, yang turun ke level terendahnya sejak 24 tahun lalu. Disusul juga oleh peso Chile, dan juga rupiah di India dan Sri Lanka yang juga mencapai rekor terendahnya tahun ini. Nah, apakah penguatan ini akan terus berlanjut?
Memang beberapa indikator utamanya masih menunjukkan kalau dolar Amerika Serikat itu masih bisa menguat lebih jauh lagi. Namun bagaimana menurut Anda? Apakah kenaikannya akan semakin agresif seperti tingkat kenaikan suku bunga The Fed? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik. Sampai jumpa di video-video berikutnya.